Aurel. Iya. Boleh dong dikit Pak Aurel. Hari ini gimana sih tadi kedatangannya? Selamatkan teman-teman. Mobilnya udah ya. Makasih ya teman-teman. Selamat terima doa. Amina kabarnya gimana? Bye Amina, I love you. Sen, kamu geser ke sana apa aku lewat sana? Makasih ya kakak, nanti wawancara ya, kasih baby-nya. Dadah, thank you. Ya, makasih. Ya, 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 oke. Cuacanya ya kan bagus, nggak terik. Mimi, Mimi, iya, syukuran, ya silaturahim, ya alhamdulillah, mudah-mudahan di tempat korek yang baru ini bisa apa betah, gitu ya. Jadi momen menarik nggak sih Mimi di Ramadan tahun ini? Iya, senang anak-anak semua perempuan, ya. Mimi, Om Raul mungkin kapan pulang nih? Kembalinya jadwalnya itu rencana 26. 26 berarti bisa Lebaran di sini bersama ya Mimi? Iya, Lebaran, insya Allah sama-sama. Anak-anak ya. Mungkin puasanya gimana Mi? Wah hebat nih sama rakyat puasanya. Dadah. Mengenai tadi mungkin suasananya seperti apa sih di dalam Pak Adi? Suasananya di dalam sangat hangat, sangat kental rasa kekeluargaan. Pak Adi ngelihat keseriusannya Torik juga dengan beli rumah, mungkin jadi serius itu juga nggak sih hubungannya dengan Putri? Kita nggak kesana dulu ya, kita hanya sekarang ini kan si Torik dalam syukuran dalam rangka dia baru selesai di rumah, kemudian dia syukuran ya, kita diundang, kita datang, kita belum melangkah ke hal-hal lain gitu. Jadi arahnya baru kita datang dalam rangka dia syukuran rumah. Gimana ngelihat rumah baru Torik Wadi? Ya rumahnya bagus. Sejauh ini mungkin Fuji gimana sih Pak Haji sebenarnya kedekatannya, mungkin sudah ada omongan antara pihak keluarga? Ya kalau masalah si Fuji dengan Story itu memang benar dia masih benar dia berpacaran. Ya sekedar hubung pacaran harus sampai sekarang. Memastikan Pak Haji Faisal merestui atau gimana mungkin? Sejak dari awal kan memang saya bilang bahwa saya kalau seandainya anak saya itu suka atau umpamanya si Story suka, ya mereka menjalin hubungan apa istilahnya pacaran, ya bagi saya di selagi di batas-batas wajar sih tidak ada masalah. Secara nggak langsung berarti Pak Haji memastikan, mohon maaf mungkin katanya kabar sudah ada omongan menikah, itu benar nggak sih Pak Haji, sedikit mengklarifikasi? belum sejauh ini, belum sejauh ini, baru sekedar mereka berpacaran. Mereka saling tentu saling mengenal, saling dalam masa pengenalan baru, pengenalan diri masing-masing. Biarlah mereka berpacaran. Pak Haji, Torik nanya nggak sih Pak Haji sebelum beli rumah dengan Pak Haji sempat membahas konsultasi rumah? Ya enggak lah. Itu apa hubungannya? Dia kan beli rumah. Ya, itu kan masing-masing. Mungkin dia ingin tempat tinggal yang bagus, beli rumah, kan enggak ada masalah. Berarti ini Pak perdana juga ke rumahnya Torik ya Pak? Ya, perdana saya. Baru sekali ini saya sampai ke rumahnya. Mungkin dari kesenangannya Fuji juga, raut wajahnya gimana Pak Haji dengan Torik membeli rumah ini? Ya, sebenarnya semuanya senang aja ya. Kalau si Torik beli rumah, saya termasuk orang tua daripada si Fuji, tentu senang juga ya. Kenapa? Karena si Torik ini kan masanya berpacaran dengan anak saya. Sekarang dia beli rumah. Ya bagi saya sih itu tentu suatu bangga juga lah bisa, ya. Walaupun bagaimana ya, dan anak saya tentu merasa senang juga dia pacarnya beli rumah. Nah, namun tidak ada hubungan dengan hal lain, ya. Itu kan rumahnya si Torik, nggak ada hubungan lain. Jadi anak kita hanya berpacaran dengan. Pak Haji melihat Torik juga nih yang semakin dekat dengan Gala, kabarnya ingin membuatkan lagu juga, itu benar nggak sih Pak Haji? Ya. Bagi saya sih belum sampai cerita itu ke kita. Tapi kalau seandainya ada inisiatif dan keinginannya seperti itu, kalau hal itu baik sih bagi saya sih nggak ada masalah. Yang penting jangan kita terindikasi bahwa kita eksploitasi anak, itu aja. Intinya melihat Ramadan kali ini mungkin gimana Pak Haji? Banyak keberkahan juga dari keluarga Pak Haji. Ya kalau melihat bulan puasa tahun ini, semuanya itu kalau bicara masalah keberkahan. Sebenarnya kita ini kan, saya sendiri kan di dalam masalah, masih dalam masa berbuka juga saya. Masa berbuka, tetapi rupanya Tuhan dengan cara begini menghibur saya ya. Mencari kesibukan saya, termasuk anak-anak saya. Saya ya bersyukur aja saya. Apa yang saya jalani sekarang, apa yang saya lalui sekarang,
apa yang saya terima sekarang, saya hanya merasa bersyukur dan ya merasa bahagia aja, itu aja. Ya terus mau apa lagi kan? Nah, kalau saya pikir, kalau kita apa, kita balik umpamanya, mana kita yang lebih mau? Tentu kita tidak mau kehilangan anak kita. Tapi kehilangan anak kita, ternyata sekarang Tuhan menginginkan kita seperti ini. Bagi saya sih, saya jalan aja gitu. Lebih merasa enjoy dan gembira bersama. Bu Dewi, mungkin ada tanggapannya Bu Dewi? Tadi gimana suasananya Bu Dewi? Sama aja kayak Opa. Bu Dewi kece banget kemarin jadi bintang video klip, mungkin seperti apa Bu Dewi? Bintang video klip? Oh iya. Maaf iya. Bu Dewi merestui berarti nih ya hubungan Fuji sama Torik ya Bu Dewi? Iya. Pak Haji, ini rumah Gala kan juga udah rampung nih Pak Haji. Nah untuk syukurannya sendiri gimana Pak Haji? Rumah Fuji sudah rampung, alhamdulillah. Rumah Gala kan? Iya. Rumah Gala sih alhamdulillah sudah rampung, sudah selesai. Tapi belum, masih ada tinggal 1%. Istilahnya sekarang kayak AC-nya belum selesai dipasang, atau ada apa, awningnya di atas, pagarnya belum selesai. Adalah tinggal sedikit ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam seminggu dua minggu ini mungkin selesai. Terus saya tentu harus menunggu dulu ya, menunggu kenapa? Yang pertama keputusan dari pihak pengadilan belumlah turun. Kita dengar dulu keputusan dari pengadilan, bagaimananya nanti disitulah baru kita berlangkah ke depan. Kapan tuh pengadilannya Pak? Insya Allah tanggal 13. Oke. Pak Haji, Fuji juga mau beli rumah nih Pak Haji, mungkin seperti apa sih? Ya, memang dalam bincang-bincang dengan dia, dia sendiri beberapa waktu lalu ingin beli rumah juga. Namun tentu tidak di dalam waktu yang dekat. Mungkin menunggu. Berarti Pak sudah Haji dibeli ya Pak Haji? Hah? Berarti sudah dibeli? Oh belum. Pak Haji tadi bawa wejangan apa Pak Haji buat Torik? Enggak ada wejangan. Kita hanya mendengar wejangan dari Bapak Ustaz. Oke, makasih Pak Haji Faisal. Terima kasih Pak Haji.